Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira tentang pencairan bansos. Ada 3 kabar pencairan bansos bagi para KPM, PKH, BPNT, dan BST POS. Cair dari Rp450.000 hingga 1 juta. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Ini kabar gembira yang pertama. Bagi para KPM PKH yang hingga hari ini belum cair, harapan besar akan cair dana PKH tersebut di tahap 3 termin 6. Informasi yang admin terima hingga hari ini bahwa SP2D untuk PKH tahap 3 termin 6 sudah turun. Para KPM PKH boleh cek ke ATM terdekat, tetapi kalau memang masih ragu-ragu, lebih baik nunggu informasi dulu dari para pendamping PKH-nya masing-masing. Kabar gembira yang kedua tentang dana PIP atau dana pendidikan anak sekolah. Bagi para KPM PKH, BPNT, dan BST yang memiliki anak sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA yang sudah melakukan aktivasi rekening, siap-siap bakal ada saldo masuk ke rekening masing-masing. Dana PIP dari Rp450.000 hingga 1 juta untuk gelombang kedua atau tahap 2 akan segera dicairkan bagi mereka yang sudah melakukan aktivasi rekening. Dan admin mendoakan semoga pencairannya lancar. Dan kabar gembira yang ketiga tentang bonus tambahan. Pencairan bonus tambahan beras seberat 10 kg bagi para KPM PKH, BPNT, dan BST POS terus disalurkan lagi. Terpantau di beberapa wilayah, terus-menerus mencairkan bantuan tambahan tersebut. Bagi para KPM PKH, BPNT, dan BST yang hingga kini belum cair, harap bersabar. Karena pencairan di tiap wilayah berbeda jadwal penyalurannya. Sedangkan untuk pencairan BST POS sebesar Rp600.000 masih terpantau di beberapa daerah yang belum menyalurkannya. Di Jawa Barat, di Jakarta, sebagian masih menyalurkan BST POS Rp600.000 yang hingga saat ini belum menerimanya. Semoga informasi ini bermanfaat.